welcome back player balik lagi di video vlog gue Nova Stars. Hari ini tanggal 13 April 2019 menuju pemilu 2019. Coblos nomor berapa? Yang pasti ya gue bakal ngebahas otomotif kali ini. Ngomong-ngomongin soal modif mobil, ini balik lagi nih. Gue pengen banget nge-share cerita yang semoga bermanfaat nih buat yang nonton karena uh, ini bisa juga kepake untuk melakukan hal-hal lain yang sifatnya belum kelihatan dan belum jelas. Jadi balik beberapa tahun lalu buat lo para youtuber yang hmm. balik beberapa tahun lalu buat lo para youtuber yang suka nonton otomotif yang tahu videonya motomobi yang dia review yang katanya mobilnya kenceng banget, kenceng banget. Yang direview adalah Mitsubishi Lancer Evolution. Five converted artinya rubahan basic lenser biasa terus di swap engine nah kebetulan gue yang ngegarap bodinya gue dipercaya sama si owner untuk ngegarap bodinya Oke, nah awalnya jadi si mobil ini datang ke Seven Stars dengan kondisi yang sudah dimodifikasi kalau kata orang dimodipe itu menggunakan konsep dasar multilasi kayak mu multilasi ya jadi kap Kap mesinnya Evo 6, bempernya Evo 6. Spoilernya Evo 5. Uh, yang acak-acakan gado-gado, lampunya Evo 4. Jadi tuh uh, lah, kira-kira kurang lebihnya kayak gitu karena comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Nah, uh, si owner ini si pemiliknya memutuskan untuk mengembalikan mobil ini ke pada haluan sebenarnya karena sebenarnya udah agak-agak mirip dengan Evo 5 dengan gayanya begitu walaupun yang ketempel adalah mayoritas fiberglass berbahan mayoritas dempul untuk mencapai bentuk yang dekat dengan asli si pemilik ini akhirnya memutuskan untuk membeli-beli spare part original nah di disinilah mulai tugas gua adalah mengembalikan mobil ini sesuai dengan keluaran pabrikannya jadi Gue ditugaskan untuk bikin uh, semirip mungkin dengan aslinya, keluaran pabrik. Nah, mulailah jadi mulai pertama. Yang pertama tuh kita analisa. Setelah kita analisa, kita estimasi. Setelah kita estimasi, keluarlah kebutuhan-kebutuhan apa yang kita butuhkan, spare part, budget, dan waktu. Udah gitu, uh, serunya gini: mulailah dibeliin barang-barang dibeliin barang-barang yang notabene adalah barang second used part Japanese used part biasanya itu banyak banyak banget barang-barang ex Jepang yang masih bisa kepake setelah barangnya nyampe yang pertama kita tempel nah ternyata tidak seperti main Lego gua kira gampang nih ternyata setelah spare partnya datang mulailah timbul beberapa kendala yang gua pikir tinggal buka baut nyancep baut selesai buka baut nancep baut ternyata nggak gitu ternyata di, di balik sebuah bemper banyak part-part lain yang tidak kelihatan jadi tuh umpama contohnya gini uh, si mobil lancer ini adalah Evo 5 di bagian belakang itu ada namanya cover fender yang bentuknya round gitu membulat melingkari roda atas roda dan menempel di pintu dan di Warter panel, fender belakang. Gue pikir tinggal ngebuka baut, tinggal baut, memasang baut, selesai. Ternyata enggak, bentuknya pun berbeda. Pintu Evo 5 asli, pintu Evo 6 asli punya lekuk yang berbeda ketimbang dengan Evo 4 yang hanya polos. Akhirnya kita harus bentuk itu, dan bentuk itu pun kalau enggak ada acuannya ya, biasanya uh, yang ada ada ngaco ada nggak sempurna akhirnya kita cari acuannya setelah kita dapat kita ukur uh, perbandingannya kira-kira sekian oke mulailah kita bikin masalah satu selesai kita beranjak ke bagian body depan nah bagian body depan harus diingat ini perlu detail banget ketika lo mengerjakan sesuatu pastikan serahkanlah ke yang profesional yang proper yang memang benar-benar ahli syukur-syukur kalau memang dia sudah beberapa kali punya pengalaman di bidang tersebut Mulailah berangkat ke bodi depan. Nah ternyata ketika bodi depan diinstal, bumper depan kita pasang. Ternyata yaitu dia tadi bukan cuma baut doang. Ternyata dibalik sebuah bumper ada namanya bracket kanan kiri. Dudukan bumper ada lagi uh, bracket besi yang agak di tengah. Ada lagi bullhead head biasanya untuk pelindung bumper yang bahannya dari besi. Jadi dibalik bumper plastik untuk mobil-mobil yang premium biasanya itu ada besi yang keras. Hati-hati. Buat yang nyerempet Karena Harus diingat ternyata komponennya banyak Nggak semudah itu Karena beli spare partnya Tidak detail, nggak lengkap Jadi Gue juga belum pengalaman Terus terang aja gue uh, Deconvert Evo 5 ini adalah pertama kali buat gue Nah ketika uh, Ternyata beli spare partnya nggak lengkap Mau nggak mau kita bikin Karena mengingat uh, waktu Dan efisiensi uh, Budget mau nggak mau kita bikin, ujung-ujungnya kita bikin. Alhamdulillah, setelah kita bikin, ternyata berhasil dan beres. Itu masalah di bumper, terus ternyata harus detail. Ternyata walaupun kode chassis sama, ternyata banyak part-part yang berbeda, seperti contohnya lock-up mesin. Jadi, kalau kap mesin itu, ketika ditutup, itu ngelock ada lock-nya tuh, namanya bisa bilangnya door lock, kalau gue nyebutnya. Nah, si si locknya ini ternyata punya Evo 4 dan Evo 5 berbeda. Ujung-ujungnya kita nyari dan Evo 5 emang nggak begitu nggak sebanyak Evo 4. Nyari nyari nyari, akhirnya dapet punya gua karena basicnya mobil gua Evo 4. Eh sorry, basicnya mobil gua chassisnya mirip dengan Evo 5 uh, dan gua nggak pakai lagi. Jadi akhirnya gua kasih ke temen gua itu dari situ setelah body kita setel mulai kita kerok kita pengen cari tahu kondisi sebenarnya uh, panel besi si mobil ini apa masih bagus atau udah enggak di beberapa panel kita temukan memang udah keropos dan ada bekas penyok jadi mau nggak mau kita ganti terutama di kuarter belakang sebelah kanan dan kiri nah disinilah harus diketahui dipahami buat lo yang ngebangun mobil bahwa estimasi sifatnya tidak mutlak estimasi adalah perkiraan kenapa perkiraan karena ketika mulai bekerja ternyata tuh ada kendala-kendala lapangan ya memang harus siap budget biasanya pun eh, pihak kontraktor atau yang ngerjakan itu udah tahu budgetnya itu pun tidak bisa lebih dari 30% biasanya tuh meleset nggak bisa lebih dari 30% dari RAB kalau biasanya lebih dari 30% biasanya proyeknya bakal mangkrak atau ownernya bakal ngamuk buat yang para evolutioner Para penggila evo, para pendemen evo, lu harus ingat, ketika lu convert mobil, itu basic ya, part ya banyak, part evo adalah aluminium. Nah, aluminium itu sifatnya tidak seelastis besi, ketika udah penyok, dibalikin lagi, yang ada patah, putus, itu harus ya ganti. Jadi, buat yang mau order spare part evo, harus ingat juga, harus diperhatiin bahwa... Uh, jangan sampai panel-panel aluminiumnya cacat karena nggak bisa dibenerin itu penting banget berikutnya setelah itu semua udah berhasil kita kerok mobilnya kita kasih dasar uh, anti karat kita pilih-pilih semuanya akhirnya mobilnya naik Jet warna dasarnya adalah dasar putih karena uh, mobil ini menggunakan final coat warna merah solid yang bright cukup bright cukup terang jadi mau nggak mau kita harus menggunakan dasar putih agar daya tutupnya lebih baik dan daya pantulnya lebih terang nah setelah itu mobil jadi setelah jadi maka berikutnya kita serahkan ke bengkel mesin nah itu dia tadi cerita proses convert body lancer yang basicnya udah memang udah di convert tapi menggunakan fiber dan kita convert ke yang lebih proper menggunakan part-part original saran dan tips dari gua buat lu yang pengen ngebangun mobil apalagi convert ataupun ngebangun apa pastikan spare partnya udah bener-bener ready dan lengkap karena penentuan uh, budget itu juga ditentukan oleh uh, lamanya pekerjaan semakin ke delay semakin lamanya pekerjaan otomatis budgetnya semakin gede fokusnya semakin buyar pastiin partnya bener-bener ada sekalinya pun udah ada bener-bener pastikan tidak ada part-part pendukung yang ketinggalan karena ini akan sangat menghambat kerjaan udah gitu pastikan juga serahkanlah kerjaan ke tangan-tangan profesional bisa kontak bengkel-bengkel terdekat yang memang udah terpercaya yang memang reputasinya bagus bisa juga cari referensi dari internet atau dari teman-teman pastikan jangan sampai kecebur gitu dulu video vlog dari gue semoga bermanfaat yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah di like di subscribe thanks for watching